Belajar hari ini dengan menggerakkan tubuh kita. Yuk ikuti kami. Pasti badan kalian terasa lebih segar kan? Berarti kalian sudah siap belajar bersama. Selamat belajar teman-teman kelas 6. Bun. Selamat pagi teman-teman. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan semangat ya. Sekarang aku mau mesaiban teman-teman. Ini adalah persembahan berupa makanan yang dilakukan setelah selesai memasak sebagai wujud syukur atas apa yang diberikan Hyang Widi kepada keluargaku. Nah, sehabis ini aku mau belajar banyak hal seru dari Bunda. Di antaranya, mengenali macam-macam peta dan kegunaannya. Juga berkreasi membuat peta Indonesia. Dan membaca cerita, lalu mencari latar ceritanya di peta. Oh ya, terakhir kita bakal belajar menghitung luas melalui eksplorasi tumpahan minyak. Seru kan? Ngapain? Ayo cepat mesaiban. Ups, aku harus pergi mesaiban dulu teman-teman. Oh ya, kalian jangan lupa untuk menyiapkan alat tulis untuk mencatat ya.
Dan tentunya jangan lupa untuk berdoa supaya kegiatan kita hari ini menjadi manfaat. Kamu ada tugas apa? Belajar sama Eri lagi? Enggak kok, Bun. Hari ini Rena belajar di rumah aja. Hari ini Rena mau membuat prakarya peta Indonesia. Wah, seru dong. Kamu mau buat peta apa? Maksud Bunda? Kamu tahu kan, kalau peta itu ada bermacam-macam dan kegunaannya pun berbeda-beda. Oh, begitu. Memangnya apa aja, Bun? Peta berdasarkan isi yang disajikannya digolongkan menjadi dua, yaitu peta umum dan peta tematik. Kalau peta umum, kira-kira Rena tahu nggak petanya seperti apa? Peta umum itu adalah peta yang menggambarkan semua keadaan di bumi, benar nggak, Bun? Betul sekali. Nah, di dalam peta umum ini biasanya mencantumkan unsur-unsur alam seperti sungai, laut, gunung, batas wilayah, dan kenampakan buatan manusia. Beda lagi dengan peta tematik. Peta tematik itu menggambarkan informasi dengan tema tertentu. Seperti peta tempat wisata, peta hasil bumi, peta kepadatan penduduk, dan sebagainya. Oh gitu, berarti peta tenggara budaya yang Rena pelajari kemarin itu salah satunya ya, Bun? Iya, benar Rena. Nah, sekarang giliran Bunda yang tanya ya. Dari penjelasan Bunda tadi dan dari pelajaran yang Rena dapat di sekolah, menurut Rena, manfaat peta itu apa? Sebagai petunjuk lokasi dan petunjuk arah ya, Bun? Iya, betul sayang. Salah satunya memang seperti itu. Sebenarnya, manfaat peta itu ada 4. Yang pertama, sebagai alat untuk menunjukkan lokasi dan tempat. Yang kedua, sebagai alat untuk menunjukkan arah atau jarak. Yang ketiga, untuk menunjukkan fenomena atau bentuk permukaan bumi. Dan yang terakhir, sebagai dokumen ilmiah untuk perencanaan pembangunan. Gitu, Rena baru paham, Bun. Rena juga baru tahu kalau macam-macam peta dan manfaatnya begitu banyak. Nah, sekarang Rena sudah tahu mau buat peta seperti apa? Sudah kok, Rena mau membuat peta umum yang bisa dibongkar pasang. Maksudnya gimana tuh? Kamu kreatif banget sih. Iya dong, Bun. Nanti Bunda boleh lihat ya, sekalian Bunda rekam, terus Bunda tunjukin deh ke Ayah. Beneran? Ayo, ayo. Udah nyala, Bun? Sudah, kamu sudah bisa mulai kok. Halo, sekarang Rena mau membuat peta Indonesia yang bisa dibongkar pasang.
Nah, teman-teman bisa mengikuti Rena dari rumah ya. Tapi nggak harus sama persis kok. Kalian bisa membuatnya sesuai kreasi kalian sendiri. Bahan-bahannya apa aja nih, Rena? Bahan-bahan yang Rena pakai kali ini adalah 2 lembar karton atau kardus bekas juga bisa. Lalu beberapa kertas bekas untuk bahan pegangan peta, cat atau pensil warna, lem, gunting, dan yang terakhir cutter. Kita buat aja yuk. Pertama, gambar dulu pola peta Indonesia di salah satu karton. Setelah selesai, potong pola tadi dengan rapih mengikuti garis gambar. Hati-hati ya saat menggunakan gunting atau cutternya. Sekarang, siapkan lembar karton kedua. Tempelkan lembaran karton pertama yang sudah berlubang petanya pada lembaran karton kedua. Nah, ini bagian favorit Rena. Potongan-potongan peta yang ini kita warnai. Kalau sudah selesai, remas selembar kertas bekas dan tempelkan di atas potongan peta sebagai pegangannya. Lalu jadi deh, ini dia peta yang bisa dibongkar pasang. Keren kan? Oh iya, supaya makin lengkap, jangan lupa buat legenda atau keterangan petanya sekalian ya. Gampang kan? Nah, teman-teman di rumah juga harus buat ya. Bisa buat dengan gaya dan rancanganmu sendiri. Selamat mencoba teman-teman. Ya ampun, masih jam segini. Kenapa Ren? Kok mukanya ditekuk gitu sih? Enggak, Bun. Masih siang, tapi Rena udah nggak tahu lagi mau ngapain. Sabar ya, sayang. Demi kesehatan dan keselamatan kita, sementara ini kita memang harus di rumah saja. Ya sih, Bun. Gini aja. Kita pindah ke ruang tengah yuk. Bunda mau bacain kamu buku cerita yang bagus. Kemarin Bunda download di situs Kemendikbud loh. Ayo, yuk. Wah, makasih Bunda. Bunda boleh bacain buat Rena bentar gak? Boleh, ayo sini duduk dekat Bunda. Nah, ini judulnya Para Penjaga Teluk Yotefa. Namaku Pias, aku tinggal di Engros, Papua. Kampungku terletak di Teluk Yotefa.
Anak-anak Engros sangat akrab dengan laut. Sejak kecil, aku dan semua temanku sudah belajar berenang. Suatu kali, Jesse, sahabatku, menangis di pantai. Jesse meraung sambil menunjuk-nunjuk ke pasir. Dua ekor ikan mubara tergeletak mati. Aku tidak mengerti kenapa kau menangis melihat ikan mati. Cengeng sekali ah, kataku ke Jesse. Lalu Pias pun bilang, kau dengar saya, pasang telinga baik-baik. Katanya mirip orang tua yang memberi nasihat kepada anaknya. Ikan ini mati keracunan, Pias. Kau tidak mengerti itu. Ikannya kasihan ya, mati karena keracunan. Kenapa bisa keracunan ya, Bun? Ya, bisa jadi karena sampah di lautan. Atau keracunan karena minyak yang tak sengaja tertumpah dari kapal. Makanya kita harus sayang dan menjaga alam sekitar. Tidak hanya hewan ya, tapi juga semua tumbuh-tumbuhan. Salah satunya dengan menjaga kebersihan ya, Bun? Iya, betul sekali, Rena. Nah, sekarang Bunda mau nanya. Rena kan tadi sudah buat peta kan? Nah, Rena tahu nggak latar cerita para penjaga Teluk Yoteva ada di mana? Tahu kok. Teman-teman Rena di rumah juga tahu kan? Jawab sama-sama dengan Rena ya. Cerita tadi latar belakangnya ada di Engros, Papua. Nah, kalau di peta buatan Rena yang tadi di mana dong? Betul sekali. Papua ada di peta yang kita buat bersama-sama tadi. Wah, kalian memang pintar. Bun, ayo dong lanjut bacanya. Ayo, ayo. Dipikir-pikir, ikan yang mati karena keracunan itu kasihan ya, Bun. Memangnya kapal tanker yang bocor itu gak bisa tanggulangi ya, Bun? Bisa sih, tapi banyak faktor yang menjadi kendalanya. Karena itu, kalau kebocoran tidak bisa diatasi, tumpahan minyak dalam jumlah yang besar itu bisa menjadi bencana lingkungan dan dapat mengancam kehidupan makhluk laut. Memangnya kendalanya apa, Bun? Bisa cuaca, bisa juga ombak yang besar yang mempersulit proses pemompaan minyak, sehingga minyak menjadi cepat menyebar. Memang seberapa banyak sih minyak yang tumpah? Gini, Bunda kasih contoh soal ya, biar kamu bisa terbayang seberapa banyak sih minyak yang bisa tumpah dari sebuah kapal. Nah, teman-teman Rena di rumah juga coba hitung bersama ya. Siapkan kertas dan alat tulis kalian. Sudah, Bun. Nah, kita ibaratkan sekarang tangki minyak suatu kapal mengalami kebocoran di laut lepas. Beberapa jam kemudian, minyak menyebar dan menunjukkan bentuk seperti gambar ini. Nah, ada suatu benda yang mengapung di laut dan berada tepat di barat laut. Benda tersebut terkena tumpahan minyak dan berjarak 42 km dari tangki kapal yang bocor. Lalu, berapa luas tumpahan minyak tersebut? Cara menghitung luasnya gimana, Bun? Nah, pertama-tama kamu harus memperhatikan menyerupai bangun datar apa sih tumpahan minyak tersebut? Oh iya! Tumpahan minyak itu menyerupai bangun datar lingkaran. Nah, kalau begitu, 42 km jarak dari benda ke tangki kapal yang bocor disebut sebagai diameternya. Jadi, kalau tumpahan minyaknya itu diameternya adalah 42 km,
maka jari-jarinya adalah setengah dari 42 km, yaitu 21 km. Nah, teman-teman masih ingat kan rumus luas lingkaran? Betul sekali. Luas lingkaran sama dengan pi kali r kuadrat. Nah, tinggal dimasukkan deh ke rumusnya. Nah, teman-teman juga sudah selesai menghitung. Kita lihat jawabannya yuk. Apakah jawaban kalian sudah benar? Kalau jawaban kalian masih salah, jangan kecewa ya. Berarti memang harus banyak latihan lagi. Kalau begitu, Bunda kasih soal aja ke mereka lagi, biar mereka bisa berlatih. Boleh, Bunda kasih soal berikutnya ya. Sudah siap dicatat? Sebuah kapal tangki minyak di laut menabrak batu karang, membuat tangki berlubang dan minyak tumpah. Kapal tersebut berjarak sekitar 21 km dari daratan yang berada tepat di sebelah utara kapal, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Pertanyaannya, apakah benar daerah laut yang tertumpah minyak seluas 375 km persegi? Jangan lupa diselesaikan ya teman-teman. Nah, kalau sudah selesai, kalian minta anggota keluarga kalian untuk mengecek ya. Selamat mengerjakan teman-teman. Sudah selesai belajarnya? Sudah, Bun. Berkat Bunda, Rena jadi bisa lebih cepat selesainya. Rena juga bahkan mendapat lebih banyak ilmu dari Bunda. Oh ya? Iya, Bun. Rena jadi lebih memahami tentang macam-macam peta dan kegunaannya. Juga lebih memahami tentang peta Indonesia dan dapat mencari letak latar cerita di peta. Dan yang terakhir, Rena jadi bisa menghitung luas lingkaran melalui eksplorasi tumpahan minyak. Gak terasa ya, ternyata banyak juga kita belajarnya. Semua berkat Bunda. Kasih ya Bunda. Sama-sama. Kayaknya ada yang belum deh. Apa tuh Bun? Mainnya yang belum. Ya udah kalau gitu kita menjelajah lautan bersama yuk. Ayo kita menjelajah bersama. Kita dayung perahu ini dari Teluk Yotefa ke Teluk Humboldt. Oke. Awas, ada ombak besar.